Okein. Kita lanjutkan video yang kemarin. Sekarang kita akan membongkar karbu. Kemarin kan tangki. Kita akan lanjutkan dengan pembongkaran karbu. Yang kita butuhkan satu obeng bunga dan kunci 10. Okey. Kau nggak apa ya? Kau apa, burung? Ibu nggak apa, sariawan royo? Keramen. Kau nggak apa belum? Stop dah. Oh, baru kita buka karbu. Si kenal nama rumah lo? Lele. Ini bisa menghemat biaya cu. Pokoknya bongkar aja cu. Bongkar cu, bongkar kebiasaan lama. Ada tamu cu. Nah. Lalu kemudian kita buka nih ya, dratnya. Nah. Udah per, cu. Ini jarum minyaknya, cu. Kita masih standar bawaan. Oke. Mana gerobak silap, cu? Baru kita bongkar aja. Apa kabar leh ibu? Apa kabar? Nadi ibu dah. Oh men, tak bahaya leh ibu. Kotor kali ibu eh. Maklum cu, 3.5 tahun kita pernah buka. Buang aja cu, kotor. Apa kabar ya cu? Ya deh kudu kameramen. Kameramen sariawan. Nak pakai tadi kameramen. Kau lu pakai leo. Nah, isi dalamnya udah kotor dia, ya, kan? Kotor dah kak cu. Berkeratan cu, baunya. Kita perlu minyak cu. Cak uro cu, hai dah pegabah. Nah, kamu kameramen yo. Bu sinyak, sinyak apa kena cu? YouTuber. Okey cu. Kita pakai manual aja cu. Tak boleh. Coba,
Cepat cu, panas cu, harudang. Harudang, harudang. Oke cu. Hardang, hardang. Untuk membersihkan bagian dalamnya cukup menekan lidi. Pokoknya pakai semua alatnya cu, manual semua ya. Oke in. Oke min. Udah agak lama ada yang berpis. Kok apa lah dia kurang kepu? Harudang. Harudang, harudang banget. Harudang, tuntang. Untung anak membuta batu. Oh, penuh. Itu tak cuai karena menit. Trip lah nu. Tengok dah nu. Oke dah. Nampak normal lagi cu. Nampak kinclong seperti baru lagi. Nampak 10 tahun lebih muda. Ini pelampungnya cu, nggak usah kita buka nih cu, dikarenakan nggak pengaruh juga nih. Cukup bersihkan aliran sungainya aja. Biar tidak terhambat, mungkin ada batu bara. Pokoknya yang penting-penting aja cu. Tersangka-tersangka saja yang dibersihkan. Suspek. Kalau memang ada bentol, pakai bentol boleh juga cu. Nah itu cu. Oke. Ini filter yang penyaring. Ya udah kita enggak udah ya. Tapi bukan filter Instagram ya. Ini filter motor. Apa sama lucu ya? Gimana waduh oke. Baik. Baunya sangat merangsang. Oke, ya kita apa sama lucu ya. Ini biasanya nanti kendalanya di mungkin di banjir, gampang tuh kita atasnya. Nggak ketok aja dikit dah. Ketok pakai palu. Ini kita lanjutkan video kemarin kan servis tangki panas cuk. Nantikan video-video selanjutnya. Nantikan kehadiran kami di berapa? TMB 1991 segera hadir di SCTV 1 untuk semua. Apinya mulai panas cu. Oke, ini udah tahap pemasangan cu. Dipasang kembali cu. Tandai yang tandanya ada cengkoneknya cu. Dan timbul.
tinggal kita eratkan aja cuy. Nah, kita masukin ini dulu cuy, salah tadi. Ini juga ada tandanya nih, ada belahannya nih. Dalamnya ada tanda. Hai juga cuma hai, teman HP aman. Ini ganggu kameramen, bro. Entar lain. Oke. Nah. Kita pasang lagi, cuy. Gimana terang? Terang lah. Gimana tahu ora duhan terang? Kita ini masih karbu standar cuy ya. Oke, kita kencangkan pakai ini. Enggak bermuang. Nah, sangat bung. Berapa menit ya? Lah menit bung. Sas. Sudah cu. Kemudian kita pasang kembali. Lagi. Kenapa cu? Kita merasa kesulitan cu. Salah tambang cu. Oke, oh my cu. Kita... Akhirnya bunyi rujuk. Pokoknya kita pasang semua cu. Hati-hati cuy, jangan sampai setelah dibongkar tidak bisa dipasang lagi. Oke. Udah masuk cuy. Udah mulai deh ya. Ya, tinggal kita pasang ini ya cuy. Kawasaki Ninja. Aduh. Mulai panas. Udah masuk cu ya. Ini di erat kayu yang benar nih cu. Lu gak susah hidung nanti. Oke. Kemudian tahap pemasangan baut ya. Oke, mungkin hanya sekian tutorial cara servis karbu dan membongkar dan pasang kembali ya. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.